Wah, inilah Pak Aswir mantan WI yang sekarang masih tetap LPMP karena adanya BAN, Badan Akreditasi Nasional. Alhamdulillah. Ini Pak Rizwan. Ah. Ah, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berhajat kejahatan. Salam dan salam semoga terlepas pada kasih Allah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, jauh murahnya. Ada transkrip. Pertama-tama, wah, kan nampak wajah. Bahwa kita pada siang ini akan menjalankan kuliah zuhur dan alhamdulillah Al-Ustaz Bapak Dr. Muhammad Rakib SHMAG sudah berada di tengah kita. Adapun zuhur tausiah pada siang hari ini adalah hal-hal yang merupakan kanker dalam akidah dan ibadah. Hal-hal yang merupakan kanker dalam akidah dan ibadah. Marilah kita sama-sama niatkan untuk beriktikaf di rumah Allah ini sambil mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustaz kita. Dan kita awali dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada ustaz waktu dan tempat kita persilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran kathira bi qira'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa basrihi litabliri syara'illah. Pada zuhur ini kaji kita tentang kanker. Nah, ini gawat betul kanker ini ya. Kanker akidah dan ibadah. Jadi rupanya dalam kita berakidah, dalam beribadah, ada juga kanker-kanker yang merusak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadilah kanker kerusakan di daratan dan lautan karena tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku manusia itu menyebabkan timbulnya kanker. Kebetulan sekarang ini katanya babi penyebab dari penyakit kanker fisik. Yang saya membicarakan sebetulnya kanker rohani. Tapi kebetulan bersamaan pula dengan kanker fisik terjadi di Thailand. Jutaan, ratusan ribu, kalau tidak jutaan. Ratusan ribu tadi dari Pak Adilah ya. Wah, ada video dikirim kemana-mana, termasuk ke dalam WA saya, tentang pemusnahan babi secara besar-besaran ke Thailand. Dan produk yang mengandung babi tidak boleh juga masuk ke Thailand. Karena mereka merasakan, kata Pak Adilah tadi, setelah 15 abad, sekarang terbukti keharamannya babi itu kena pemicu penyakit kanker. Pak Aswir, kanker itu apa sebetulnya Pak Aswir? Setahu Pak Aswir. Kalau secara umum apa, bahasa anak muda sekarang, ya orang yang tidak ada uang itu kanker. Yang namanya kanker itu sebenarnya kan jaringan yang tumbuh, tidak sesuai bertempatnya, sehingga merusak jaringan lain dalam tubuh itu. Wah. Itu yang sebenarnya. Nah, 100
100 habis enggak? Oh, 100. Tetap ada pendapat baru enggak? Enggak habis 100. Oh, berarti menguatkan. Wah, menguatkan. Bu dokter yang dengar enggak? Ada bu dokter? Ada. Ada. Kalau sini muka dia nang kalah kan kita kan. Iya, muka lah. Dia bilang kita tangkap sama bu dokter. Kasihlah pendapat. Mana bu dokter? Keluarga ya. Iya. Tidak satu. Apa kanker tu? Dokter tak ada pak. Dokter tidak. Penyakit kanker itu pertumbuhan sel-sel yang bersifat ganas yang menyerupai sel-sel induknya sendiri. Wah, itu dia. Terima kasih. Karena dari jurusannya biologi, jadi ngerti untuk tentang kanker. Nah, ada bisa punya ada lebih kepada Bu Sri, ada ya. Tapi kalau dia sama Inggris tidak boleh. What is cancer? Apa punya kanker? Pas? Nggak ada tahu kita lagi punya lah. No comment. Ya. No comment. Ah, ada yang ngasih pendapat? Ada. Win? Dari segi bahasa Indonesia. Menurut bahasa Indonesia, ada kanker. Cancer menjadi kanker dalam bahasa Indonesia ya. Tapi cancer itu bisa juga jadi beating ya. Beating cancer itu? Enggak. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita cuma 7 menit ya, tidak lama. Itu tadi itu meminta pendapat supaya kita tahu bahayanya kanker itu. Sekarang yang kita bahas adalah kanker akidah. Apa itu kanker akidah? Ada 3. 3 S. S3, yang sudah S3 jangan tersinggung ya. Ada S3 yang berbahaya. S yang pertama namanya syirik. S yang kedua namanya syarakah. S yang ketiga namanya syahwat. Itu kanker ketiganya itu. Ya, syirik. Apa lagi? Syarakah. Syirik, syarakah. Syahwat. Syahwat itu adalah kanker dalam tubuh kita sejak lahir sudah ada. Cuma kalau tidak dikendalikan dia menjadi berbahaya. Kalau dia bisa dikendalikan jadi barokah, ya kan? Nah, kalau tidak dikendalikan ya. Baik, yang pertama kanker akidah yang namanya syirik ini terjadi di Lampung. Seorang yang mengaku nama Pak Dato yang dukun ternyata membunuh 17 orang wanita di kebun tebu. Kenapa? Karena dia memakai ilmu syirik itu, jin yang membantunya mengatakan semakin banyak wanita itu dia korbankan, semakin kuat ilmu tutup balamnya. Nah, namanya Suraji. Maaf ya kalau ada yang sedang ayah, Datuk Suraji namanya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi karena dia dalam penjara, diulang-ulang orang siarannya, diwawancarai kita menjadi tahu, lupa kita menjadi teringat kembali. Inilah bahaya syirik. Dan sekarang dia mendapat bimbingan di dalam penjara itu bahwa perbuatannya selama ini itu adalah perbuatan syirik. Dia tidak sadar bahwa itu dosanya sangat besar. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 dikatakan innasyirka lazulmun azim. Perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi memang zalim. Orang-orang berbuat syirik itu zalim. 17 wanita yang dimusnahkan. Apa enggak zalim itu? Mas Warsito. Yep. Kita kan dalam sholat itu di awal sudah kita sebutkan kaku ini bukanlah orang yang berlaku syirik. Apa bunyinya itu? Wa ma'ana minal musyrikin. Ah, itu dia. Betul. Wa ma'ana minal musyrikin. Di awalnya kan ada juga la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada orang lomba pidato, lomba salat terbalik dia baca. Bagus bacaannya. Tapi dia tidak dapat juara. Datang dia kepada saya. Ustaz, iya. Kan bagus bacaan saya. Seluruh orang mengaku. Iya bagus. Cuma terbalik ibu baca ayat tadi, bacaan surat apa? Ibu baca wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Memang pasti sebutannya cuma dia sayang tidak tahu artinya.
Kalau wa ma ana minal muslimin, aku ini bukan orang Islam. Wa ana minal musyrikin apa Mas? Artinya? Saya kan orang musyrik. Berarti dia mengaku orang yang golongan orang yang musyrik. Masya Allah. Itu Bapak waktu kemarin sudah kita pelajari tentang ayat-ayat bacaan salat. Cuma kemarin baru Rabi Firli ya. Warhamni penekanannya kemarin wahdini, berilah aku kecerdasan. Waaf ini beri aku kesehatan. Nah itu penekanannya kemarin. Nah itu dia. Nah, terus Wa'fani, maafkan. Tinggikan derajat. Tinggikan derajat itu Wa'fani ya. Nah baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tinggal berapa menit lagi. Pertama yang harus kita hilangkan yang bahaya syirik, karena dia merupakan kanker yang merusak jaringan-jaringan yang lainnya. Apabila syirik sudah ada dalam diri kita, kita akan melakukan kejahatan seperti Suraji di Lampung. Kemudian dia akan dekat kepada jin, kepada setan, karena dia berbuat syirik, dan dia akan mencari kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Padahal kita sudah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan satu apapun di alam semesta ini atau di mana saja, tidak ada satu kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik ya, S pertama syirik. S yang kedua yang merupakan kanker adalah syarakah. Syarakah itu apa Mas? Orang masih di sialah. Syarakah itu apa? Apa artinya syarakah? Syarakah itu ingin menguasai sendiri, Pak, ingin menguasai lebih daripada orang lain. Wah, itu dia, ingin menguasai sendiri. Di situ kan, kalau ambil jok dia sendiri kan. Itu namanya syarakah. Itu contoh. Ada orang pintu jok juga iya. Itu namanya syarakah ya. Nah, itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Asalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya suraka. Ya. Suraka. Suraka ini adalah orang yang ingin mengejar Nabi Muhammad, sebetulnya dia cinta pada Nabi Muhammad. Tapi karena dia suraka, suraka ini dikasih pedang, kejar Muhammad itu ke punggung lehernya, engkau dapat 1000 ekor unta. Dia kejar Nabi Muhammad waktu hijrah itu. Dari belakang ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat ke belakang, "Hei, suraka, ya Rasulullah kesini." Begitu dia ingin membacok, memenggal Rasulullah dengan pedangnya, dia terjatuh. Diulangnya sekali lagi, demi uang, demi unta yang begitu banyak, jatuh lagi. Akhirnya dia menyesal. Nah, kenapa dia berbuat demikian? Karena dia suraka. Nah, dari dalam bahasa Arab disebut dengan suraka. Suraka itu yang demi menguasai harta begitu banyak, dia sanggup mengorbankan keyakinannya, kecintaannya pun dia korbankan demi harta yang dijanjikan. Nah, sekarang banyak ya? Banyak. Wah, agama malah. Wah, tukar agama, menjual agama demi kepentingan uang. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Syarakat ya. Nah, yang terakhir, nah, sebagai penutup, nah, ada yang akan beri saran? Gak ada? Karena di sini tidak ada orang syarakat ya. Mudah-mudahan terhindar dari yang demikian. Yang terakhir, apa makan 3S tadi? Syirik, syahwat. Syahwat. Nah, syahwat ini di dalam diri manusia seperti kanker yang bibitnya sudah ada. Kalau dia dikendalikan dengan baik, dapat berkah. Kalau tidak dikendalikan, dia akan merusak diri manusia. Betapa banyaknya pemimpin-pemimpin besar di dunia, dia tidak jatuh karena syirik. Dia tidak jatuh karena syarakat, tapi jatuh karena syahwat. Betapa banyaknya. Sehingga, maaf ya ibu-ibu, syahwat terhadap wanita itu oleh para pemimpin-pemimpin yang laki-laki itu banyak yang jatuh. Raja Romawi jatuh, Raja Inggris jatuh, Bung Karno jatuh. Gara-gara antara lain syahwat itu tadi. Karena itu dikendalikanlah dengan baik. Wanita pun harus mengendalikan dirinya dengan menutup aurat, menjaga aurat. Dalam hadis dikatakan, An-Nisa imanul bilad. Wanita itu tiang negara. Iza fasadatin nisa fasadatil bilad. Apabila rusak wanitanya, rusak negara. Apabila baik wanitanya, bersifat mendidik, menasihati,
mau menggembleng generasi muda dengan baik, maka baik pula negaranya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan dari kaji kita, hindarilah hal-hal yang akan merusak kita. 3S. Apa tadi? Syirik, syirik, saraka, syahwat. Syahwat harus dikendalikan dengan baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan syahwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tutup. Tutup dulu. Oh, tutup dulu. Tutup dulu. Iya. Ustaz bahwa Haji Dr. Muhammad Al-Hakim akan mengamalkan. Marilah kita tutup kita ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Allahumma salli ala Allahumma. Allahumma salli. Allah. Ini Nabi Yusuf. Astagfirullah. Wah, banyak sudah. Ustaz gantian, Pak. Ah, belum salat, Pak? Belum, Pak. Ah, sudah. Baru nyampe. Baru nyampe, iya. Iya. Nyampe dari mana, Pak? Hah? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Pak. Oh, insyaallah. Astagfirullah. Udah jam 1? Paslah. Paslah ceklok tengah hari. Finger. Fingerprint. Ya, ini suasana di RPMP Provinsi Riau. Baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur dan sekarang akan pergi fingerprint yang tengah hari. Karena kami 3 kali absen dalam sehari, pagi, tengah hari, dan sore ketika mau pulang. Ini kantin LPMP. Ya. Mau makan gue? Udah. Udah lah. Kira belum? Aku makan di sini aja. Makan di sini aja. Pak. Ini suasana di RPMP Provinsi Riau hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2019. Nah, ini dia. Neken absen. Oh, fingerprint. Fingerprint. Hah? Oh, udah keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, saya lagi. Terima kasih. Oh, terima kasih. Silahkan. Wih, ulang lagi. Nah, dua kali. Terima kasih. Ah, ada, terima kasih. Ah, nampak. Terima kasih, Nona. Ah. Ah, punya siapa tu? Oh, nak keluar. Ah, terima kasih sudah. Silakan. Silakan, silakan. Ah. Datang untuk kemarin, Pak. Undangan? Insya Allah. Kemarin ayah, alhamdulillah. Sampai pergi? Pergi juga, sama istri juga. Berapa? Hah? Berapa? Jam mas, belum habis zuhur, pas habis zuhur. Kemana, Mas? Undangan ini. Habis, sudah habis makanannya. Iya. Undangan siapa? Kepala sekolah Pak Boyong. Oh, gitu. Kepala sekolah, ya. Kepala sekolah. Dari Kuansing. Oh, Kuansing. Kepala Kuansing itu, Mai. Hah? Ya, itu dia, aslinya Kuansing. Astagfirullah. Inilah suasana di LPMP Provinsi Riau. Banyak makannya tapi cepat habis. Iya, iya. Karena ramai awal tuh. Kami pas awal-awal itu masih banyak makanan. Ya. Acaranya di hotel ya? Iya, di hotel. Oh, hotel mana? Hotel Arjuta. Biasanya per jamnya kalau di hotel itu ya? Iya, oh. Orang tuh ngambil apa sesukanya. Datang kan yang nanasnya udah pada habis, jadi ngambil sate itu. Sate, sate, itu batabak. Iya. Oh iya. Cuma tabak. Mana nasinya? Banyak pilihannya. Wih, banyak makanannya. Banyak makanannya, Pak. Hmm. Mungkin apa lagi nanasnya? Menantunya mungkin apa ya makanannya? Parkirnya enggak susah? Yang perempuan. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.